membunuh tanpa niat dan menyamun serta mencederakan mangsa bersama kakak ipar. Itu kesalahan yang dilakukan dua wanita, Wawa 22 tahun dan Surya 34 tahun sehingga mengheret mereka ke penjara Pengkalan Cepa Kelantan. Laporan Syawal terakhir di Tirai Besi disediakan wartawan Majidah Ismail. Meninggalkan tiga anak kini benar-benar insaf dan berharap ada sinar baru untuk memulakan kehidupan selepas dibebaskan tahun depan. Sementara Wawa syarat mengandungkan anak kedua dan hanya menunggu hari untuk bersalin, meluahkan kekesalan dan berjanji tidak akan menjejakkan lagi kakinya ke sini. Akuinya, lebaran kali ini amat berbeza, memandangkan terpaksa meraikannya bersama-sama rakan senasib. Jika sebelum ini Syawal disambut meriah dengan gelak tawa anak, suami dan keluarga, namun kini semuanya terpaksa dilupakan. Saya nak cakap selamat raya untuk anak-anak saya, suami saya, ibu bapa saya. Tunggulah Umi balik tahun depan. Kesalahan ini takkan berulang lagi. Tu je orang boleh janji. Sebab perih tak sedar duduk sini. Bagi tiga lagi banduan dikenali Man, Din dan Halimi, penjara benar-benar mengajar mereka berdikari dan mendekati Allah sekaligus insaf dan berubah ke arah kebaikan. Ketiga-tiganya ditahan atas kesalahan dadah dan rogol. Pengajaran yang mana hamba pesan pada diri hamba dan juga diri kepada banduan-banduan lain yang pada penghuni penjara, yang mana kita ambil itibar dan yang ambil teladan, yang mana kita duduk sini jauh dengan keluarga anak raya, keluarga mikir, nak fikir kedua ibu bapa kita terutama, yang mana kedua ibu bapa kita nak boleh kau besar kau kita tengok bagi hari lain boleh kelik bagi raya, kita dah boleh nak kelik. Pasalnya ada tirasi, ada semi dah boleh nak tubik. Itu terisah dah lah, tak sih dah buat ni. Maksudnya dia dah ni pun orang tua jaga mari mari orang tua sakit apa 2017 mak tak ada. Dan ni saya ada ayah seorang. Ayah pun tak apa sehat apa. Umi abah Halimi minta banyak-banyak atas segala dosa Halimi buat selama ini. Dia Halimi janji mudah-mudahan benda ini tak akan boleh lagi. Dia selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Hampir 3,000 banduan ditempatkan di penjara ini termasuk pesalah Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kalau perjumpaan keluarga tak dapat dilaksanakan pada tahun ini, tapi keluarga masih boleh menempah berbeli makanan ini untuk diagihkan kepada anak-anak mereka yang berada dalam penjara ini. Majidah Ismail, RTM.